Ya seneng banget waktu Java Jazz tuh bisa satu panggung sama musisi-musisi favorit saya. Ada Kak Gamal, Tessa Sumendra, terus juga aku diberi kesempatan untuk duet sama Kak Momon, Monita Talia. Seneng banget sih, jadi bisa kenal sama musisi favorit yang biasanya cuma dengerin mereka manggung atau misalnya ngeliat mereka manggung tapi bisa berinteraksi langsung. Sempet seneng juga karena waktu Java Jazz Festival itu kita manggung sebelum ada artis dari Australia, yaitu Skyote, itu favorit saya. Terus karena waktu itu juga, ini lucu sih, jadi kayak di Java Jazz kan waktu itu kita dipajang foto yang gede banget di depan hall Java Jazz itu, yang super gede. Jadi si Nepal ini, vokalis yang Hiatus Kayote, dia ngira kalau aku tuh artis terkenal banget, parah, kata dia. Karena foto besar itu. Jadi kayaknya, you're very famous, kata dia kayak gitu. Jadi kita pengalaman yang